Assalamualaikum dan salam sejahtera. Guys, kali ini kita lihat perbezaan di antara dua zooplankton, yaitu Rotifer dan Daphnia magna. Seperti yang anda lihat di dalam video ini, di sebelah kiri kita yang berwarna kecil keemasan ini adalah Rotifer, dan di sebelah kanan kita adalah Daphnia magna yang berwarna kemerah-merahan ini. So, dalam video ini pun kita sudah boleh membezakan di antara dua saiz ni. Untuk Rotifer, saiz dia sangat mikro dan kecil lah. Mikro, sangat-sangat mikro. Jadi perbezaan di antara dua ini seumpama 100 nisbah 1, iaitu Rotifer 100 lebih kecil berbanding Daphnia magna. Jom kita zoom. Nampak tu, nampak seolah-olah Rotifer ni macam pasir halus ah. Pasir halus. Nampak macam Daphnia ni macam seolah-olah macam kerenggal lah, iaitu semut merah. Kedua-dua ni boleh kita bagikan makan kepada ikan ikut kesesuaian saiz ikan tersebut. Kalau Rotifer ni tidak dinafikan lah, sangat sesuai untuk fry ikan yang baru menetas. Nampak. Kita cuba zoom lagi. Saiz sangat kecil guys lah. Dia punya saiz ni lebih kecil daripada Moina of course, dan lebih kecil daripada BBS ataupun Timia, ataupun kita panggil brine shrimp. Sangat-sangat kecil daripada kedua-dua itu. So, untuk fry beta yang baru menetas sangat sesuai kita bagikan ini, sebab dia punya pergerakan Rotifer itu pun sangat perlahan, jadi memudahkan kita punya fry itu untuk menangkap dan memakannya. Dan ini Daphnia magna. Daphnia magna ni boleh diberikan kepada fry juga, tapi ikut size fry lah. Mungkin mengikut kadar size tu lebih kurang 3 minggu hingga 5 minggu ke atas, ikut kepada size fry anda lah. Tapi kalau induk Daphnia magna ni mungkin tak muat lah di mulut fry. Mungkin ni sesuai untuk untuk ikan dewasa lah. Jadi yang kita boleh mungkin ikan fry anda boleh makan ialah anak kepada Daphnia magna tu. Nampak sangat cantik lah perbezaan di antara dua ni. Satu sangat besar dan satu lagi sangat mikro kecil. Jom kita lihat Rotifer dengan lebih dekat lagi.
Oke guys, semoga Anda suka video ini. Jangan lupa subscribe, like dan share kepada sahabat-sahabat Anda sekiranya ianya membantu dalam meningkatkan lagi info kita mengenai Zooplankton ini. Oke guys, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kerana menonton. Berjumpa lagi di next episode seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam gerakan satu hobi. Oke guys, bye-bye.